Halo, selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Nah, sekarang edisi sepatu lagi Kakak Bunda ya. Yang kemarin gak kedapatan sepatunya, tenang Kakak Bunda, ini ada sepatu lagi ya. Oke, yang pertama Kakak Bunda, aku punya dari si Miu Miu Kakak Bunda. Tahu ya brand Miu Miu, cantiknya Kakak Bunda, loh. Wih, cantik banget ya Miu Miu. Oke, lihat si berlian-berliannya ini benar-benar secantik ini. Ini bahannya suede ya, bahan-bahan suede gitu Kakak Bunda ya. Oke, tapi dia tapaknya ada pemakaian ya. Yang ini tapaknya pemakaian ya Kakak Bunda. Oke, di bagian depan, samping, belakang ya, tapaknya dia seperti ini ya, ada pemakaian. Di sini Miu Miu made in-nya ada nih tulisannya made in Italy. Tapi kalau ini size-nya 35 ya Kakak Bunda, ini size-nya kecil, size 35 ya Kakak Bunda. Ini pun aku sebenarnya udah sempit di aku Kakak Bunda ya, ini size-nya 35 ya, 35 itu berarti kalau nggak salah 22 ya. Cantik padahal sayang ya Kakak Bunda. Bentar ya, ya 22 kan benar Kakak Bunda, 22 ya, 22 karena ini ukuran 35, 22 tuh ya, 22 Kakak Bunda, mentok 22 ya. Padahal ini brand Miu Miu, cakep, bahan-bahan suede ya. Jadi kalau ada yang mau, ini tag-nya 35, tag size 35. Oh, untuk ukuran dia yang 22 ya, enak pakai, berarti 21 setengah Kakak Bunda. Ini kecil ya, tapi lihat cakep banget ya, mungkin buat anaknya bisa nih Kakak Bunda ya. Tuh, ini brand Miu Miu made in Italy ya. Tuh, ini dia ada pemakaian di belakangnya ya. Kalau ada yang mau ini si Miu Miu, aku kasih di 150 aja. Miu Miu 150. Aduh, cantik banget padahal ya. Yuk Kakak Bunda yang mau langsung screenshot. 123 123 123. Waduh, cantiknya. Kakak Bunda. Brand apa ini? Chanel. Ih, ini keren banget, lihat Kakak Bunda. Chanel ya. Chanel. Oke, ini cakep banget. Kurul ya. Ini kalau nggak salah tag size-nya berapa ya? Ini aku lupa ingat. Kakak Bunda bisa copot nggak ya? Oh, ini bisa dicopot ya? Ini bisa dicopot. Ini masih bawaan ya. Aku seneng kalau bisa dicopot gini, bisa diukur. Ini ukurannya, 22 setengah. Berarti ini ngepas 36 ya? 22 setengah. Ini kalau pakai 22 setengah masih enak ya, karena depannya dia lebar, depannya dia lebar. Ini modelnya seperti model sepatu-sepatu Converse ya, tapi dia dari Chanel. Ih, cakep banget ya. Ini jadi dia 36 ya Kakak Bunda ya. 22 setengah enak pakai, 22 setengah masih bisa. Ya, tapi kalau 23 jangan dipaksakan Kakak Bunda ya. Oke. Kita langsung spill ya bagian dalamnya. Ini 22 setengah, dipakai 22 setengah enak karena dia lebar depannya. Ya, lebar, gak menyempit Kakak Bunda. Ini karet, lihat, ini tebel, ini karet Kakak Bunda. Terus ini bahannya tuh bahan kain, tapi modelannya model-model apa, kayak kebaya-kebaya itu apa namanya, brukat-brukat ya, brukat Kakak Bunda ya. Terus ini lucu depannya ya, depannya ini seperti ada iket-iketannya gini, tapi ini gak perlu diikat, ini hanya aksesoris aja Kakak Bunda ya. Terus sudah ada tag Chanel ya, sudah ada tag Chanel di sini, sudah ada Chanel. Dia tulisannya made in-nya Italy. Ih, lucu banget Kakak Bunda ya. Tuh, lihat belakangnya juga dia sudah ada tag Chanel ya. Tuh, masih bersih ini Kakak Bunda, ini juga jarang kupakai ya. Chanel cakep banget, ini buat OOTD-an Kakak Bunda, keren ya. Belakangnya tapak masih gondrong Chanel Kakak Bunda, nanti tinggal aku bersihin ya. Ini tag size-nya 36, ukuran insole-nya 22 setengah, enak pakai 22 setengah karena depannya dia lebar ya Kakak Bunda ya. Tuh ya. Oke, cakep banget, masih aman, dua-duanya masih aman banget. Ini Chanel Kakak Bunda, made in Italy, insole-nya juga dia bawaan ya. Kalau ada yang mau, cakep banget, ini buat OOTD-an Kakak Bunda, OOTD zaman now ya Kakak Bunda. Aku kasih di 290 ya yang ini ya,
290 ini masih bagus banget channel loh Kakak Bunda ya. Yang mau Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, Kakak Bunda ya. Sebelum aku lanjut lagi Kakak Bunda ke sepatu berikutnya, siapa dari kakak-kakak bunda-bunda yang belum order balsem nih untuk perawatan tas-tas kulitnya, kakak bunda kalau ada yang mau boleh banget langsung chat ke admin, harga Rp75.000 bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Cara pakainya gampang banget kakak bunda, tinggal kakak bunda ambil sedikit saja kakak bunda ya, terus kakak bunda oleskan ke seluruh permukaan kulitnya, dan ini dipastikan halal dan aman karena semua bahannya terbuat dari bahan-bahan alami ya. Untuk penyimpanannya kakak bunda taruhnya di suhu ruangan aja, kalau bisa jangan yang tempat-tempat yang terlalu terkena sinar matahari karena dia kan bentuknya balsem, takutnya meleleh aja gitu kakak bunda ya. Jadi simpennya hanya di suhu ruangan aja, Rp75.000 kakak bunda harganya. Kalau ada yang mau, mumpung persediaan masih ada, mungkin udah tinggal beberapa lagi, benar-benar menipis banget stoknya, kakak bunda boleh langsung chat ke admin. Oke, lanjut. Nah kakak bunda, ini yang kemarin nih, sayang kakak bunda ini diambil lah, cakep ini kakak bunda tuh, ini gak ada minus loh, ini brandnya brand China ya, brand China, ini masih bersih, bahannya juga dia bahan suede, ini buat pakai kerja, pakai kantor, atau buat pakai ke pesta ya. Ini 22 ya, 220 tuh ya, tuh tapaknya juga dia masih aman, dalamnya masih bersih banget ya. Oke, warnanya cakep, ini warna-warna coklat gitu kakak bunda ya. Yang ini sebentar ya, ini kemarin di ya, ini 22 juga ya, yang ini 22 kakak bunda ya, berarti ini 35 ke 36 ya, 35 ke 36 ukuran 22, insole-nya kakak bunda lihat ya, insole-nya 22 ya. Ini kalau ada yang mau gercep lah kakak bunda, cakep, ini masih bersih ya, masih bersih, tinggal nanti bawahnya aku bantu bersihin aja ya. Masih gondrong, terus tapak-tapak tahu kakak bunda ya, tapak-tapak tahu, terus ini ya lucu ya, kayak ada bunga-bunga mawarnya ya, cakep kakak bunda. Insole 22 ya, insole 22 kakak bunda, text size-nya 35 36 ya. Kalau ada yang mau aku kasih, ih cakep begini, ini di 120 aja, 120 masih bersih banget ya, gak ada masalah hidup ya. Yang mau langsung screenshot 123 123 123. Yang terakhir, wih apa ini, ular, ada ular, ini apa ya? Oh ini Tory Burch, Tory Burch kakak bunda, Tory Burch ya, Tory Burch ini apa namanya, apa, ballerina flat shoes ya, ballerina shoes gitu, karena dia ada karetnya di bagian tengah. Yang ini kalau nggak salah insole-nya lumayan gede nih, aku belinya agak gede. Nah ini leather-nya 6,5 m itu kalau nggak salah 37 atau 38 deh, ini lumayan gede nih kakak bunda ya. Ntar aku ukur dulu ya. Nah ini aku waktu itu belinya agak besar karena aku suka model ularnya. Ntar ya, ini 37 deh kayaknya. Ntar ya kakak bunda ya. Nah ini mentok ya ya, ini 23 ya. Nah ini 23, ini berarti kakak bunda 37, ini 37. Ntar enggak, kita lihat dulu ya kakak bunda, aku takut salah ya. 6,5 m ya, 6,5 m itu 6,5 m setahu aku sih. Gak ada sih 6,5 m, berapa insole berapa ya? Ya 37 lah, ini bisa pokoknya ukurannya dia insole-nya di berapa? Insole-nya di 6,5. Ya. Tapi enggak ada tulisannya di sini. 37 lah kakak bunda, benar. Ya karena kan 22,5 kan 36. Ya, 22,5 kan 36, ini kan 23. 23 berarti kan 37-an lah ya, 37. Ini mentok 37, tapi tetap lagi-lagi kakak bunda enak pakai sebenarnya 22,5 atau dikurangin sedikit. Karena di aku kan aku insole-nya 36 kakak bunda. Itu masih agak kebesaran sedikit. Jadi ini 37-an ya. Insole-nya 23 cm, kalau di sini tulisannya 6,5 m.
ya. Ini kulit asli, cakep kakak bunda. Terus dia di sini ada logo ularnya, ya, ada logo ular, keren kakak bunda. Warnanya ini warna-warna lemon gitu, warna lemon, ya. Paling dia ada pemakaian sedikit di bawah tapaknya, ya, di bawah tapaknya dia ada pemakaian sedikit, ya, kakak bunda. Ya, ini Tory Burch ular, ya, Tory Burch ular masih aman, masih bersih sampai bagian dalamnya juga masih aman, full kulit asli, ya. Pokoknya dia di sini tulisannya 6,5 m, di sini sudah ada tagnya Tory Burch, ya, sudah ada tag Tory Burch. Kalau aku ukur tadi insole-nya 23, enak pakai 22,5, 22,7 masih bisa. Berarti ini tag size 37-an. Ya, ini lumayan besar nih kakak bunda, 37, akhirnya ada yang 37, ya kakak bunda, ya. Tapi lagi-lagi lihat di insole-nya, ya, pokoknya ini insole-nya 23, ya kakak bunda, ya. Kalau ada yang mau si Tory Burch, cakep kakak bunda, ini kayak ballerina shoes gitu, ada karetnya di bagian tengah, dia ada ular-ularnya manja di bagian depan, ya kakak bunda. Kalau ada yang mau ini si Tory Burch, cakep, aduh keren banget ini kakak bunda. Yang ini 280, ya, 280 Tory Burch, ya, ini insole tadi 23, ya. Yuk kakak bunda yang mau boleh langsung screenshot 123 123 123. Oke, kakak bunda, ya, sebelum aku akhiri, jangan lupa dong kakak bunda dibeli dong balsamnya, ya. Harganya di harga 75.000 aja bisa di apa namanya, untuk membersihkan, untuk melembabkan, dan yang paling penting kakak bunda adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri, ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, boleh banget chat ke admin, nanti setiap pembelian satu balsam aja sama admin langsung dikasih spons, ya, free kakak bunda sponsnya, ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, boleh banget chat ke admin. Oke, wow, udah habis lagi, ya kakak bunda, ya, sepatu-sepatunya, ya kakak bunda. Mudah-mudahan nanti next kesempatan ada lagi edisi sepatu. Kalau ada yang mau kakak bunda, pokoknya itu tadi semua adalah PL, prelovean dari aku, dan pastinya harganya sih udah dibawa modal semua itu kakak bunda, ya, karena namanya juga edisi milik pribadi, ya, jadi harga suka-suka hati aja gitu kakak bunda, ya. Kalau ada yang mau kakak bunda gercep, ya, yang dari kemarin masih nanyain sepatu, langsung diborong kakak bunda, jangan beli satu, beli dua, beli tiga, atau langsung borong kakak bunda, ya, gercep. Kalau ada yang mau langsung chat ke admin aja, ya. Oke, terima kasih banyak kakak bunda. Selamat pagi semuanya. Dadah.